insya Allah ini satu persatu. Kalau sudah begitu macam manusianya, kayak mandi mana lapangan, biasa manusianya ada kubur, kayak timbun, kayak bakar, manusia tidak tusuk dia punya leher, tidak tegal dia punya kepala. Mohon maaf, yang tidak tahan lihat darah nanti jangan lihat dulu, lihat ketika satu dia punya lehernya. Kalau begitu pada mana kuburannya tidak tegal dia punya tanah, sebagai pengganti kuburannya dayak balak kotak, dayak balak peti, tempat alat-alat dayak. Apa dayak pantas manusianya berubah? Di dalam kotak dayak kan ada binatang, ada hewannya. Malum kotaknya kotak sulap, mana kunci petinya? Dayak rusak dulu kotaknya, dayak rusak dulu petinya. Tapi janji, jangan dayak rusak kotaknya, jangan anggota dayak, supaya jangan ada timbul fitnah. Pak dayak minta tolong pun nonton, siapa saja boleh. Yang murah hati boleh minta tolong dengan saudara. Pegang kunci petunjuk. Boleh minta tolong? Boleh. Boleh kenalan dulu. Siapa nama? Amat tinggal di mana? Jauh dari sini. Sebelumnya sudah kenal sama Pak Dayak. Sudah pernah jumpa. Bukan kawan Dayak. Bukan anggota Dayak. Ada janjian? Ada? Oh tidak ada. Mohon maaf. Kalau Dayak pakaian begini macam jangan dibilang orang Dayak. Omong-omong orang gila ya. Ini adat. Mohon maaf, adat kami cukup kenal, adat kami cukup tinggi. Dayak minta tolong periksa kotanya. Amon ada kotak Dayak, ada binatang, ada hewan, ada pintu-pintu rahasianya. Bilang ada, kalau tidak bilang tidak paham. Nah ini kunci kotanya. Buka dah. Periksa kotanya. Dari sini nak. Apa isi kotaknya? Ada binatangnya, ada hewannya, ada ularnya, ada buayanya, tidak ada, kosong. Ada jinnya, ada setannya, tidak ada, kosong. Mohon maaf, aman? Kotaknya kuat atau tidak? Kuat. Jangan dibilang kuat dulu. Pukul. Yang kuat. Semua. Kuat dindingnya? Kuat. Mungkin lantai sama atas tidak kuat. Coba pijak. Masuk kaki. Kaki dua, hadap ke depan. Mana kunci petunjuknya? Sadarkan? Betul. Duduk sebentar. Kita jajal dulu kotaknya. Duduk. Duduk, Pak. Duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk. Ya, duduk. Kalau bisa keluar, ada pintu rahasianya, kamu cari, kamu keluar. Kalau kamu bisa keluar dari peti Dayak, Dayak kasih hadiah. Tunduk kepalanya. Tunduk kepalanya. Tunduk, tunduk. Tunduk lagi, nanti nyangkut. Pasang gemboknya. Sudah, tinggal. Itu bukan anggota Dayak. Itu penonton. Ya, tidak tes dulu, tidak jajal dulu kotaknya. Tidak, nah buka kotaknya, tidak akan bisa keluar. Itu amat di dalam kotak. Mohon maaf, tidak bisa keluar. Sudah tidak keluar. Mau keluar apa mau di dalam? Hah? Mau di dalam? Nanti salah dengar. Tidak. Mau keluar aku mau di dalam. Mau keluar. Maka kalau ke pasar, yang lihat janda terus. Nah, iya ini ke pasar lihat janda aja. Nenek-nenek pun dilihat ya janda. Iya, senyum. Takut sama istrinya. Iya. Mak, apa rasa kota? Apa rasa pendingin? Bisa keluar di kota Dayak? Ada binatangnya? Ada pintu rahasianya? Mau keluar? Mau usaha, keluarlah ke bisa keluar. Hah? Gak bisa keluar? Buka, nanti bisa dia. Keluar, Mak. Mana tepuk tangan satu kali? Sini. Sini, Mak. Pegang talunya. Sini, Mak. Dari depan. Kamu lihat dulu manusianya. Ini manusia atau binatang? Sini, Mak. Ah, sini, sini. Manusia atau binatang? Ada taring-taringnya? Ah, ada taringnya? Oh, coba dibuka, Abdul. Ah, ada taringnya nggak? Ada giginya? Ada giginya, ya? Ada, taringnya nggak ada. Minta tolong gugut lehernya. Gugut, ikat lehernya. Ya sudah, ikat aja, ngulung. Ah, ya buat cepat, waktu. Eh, maaf, bukan leher manusianya, leher kocong ya. Yes. Ya, kalau leher manusianya belum yang sudah mati. Ikat yang kuat, Mak. Tarik yang kuat. Lilit lagi. Supaya jangan, mohon maaf. Yes, supaya jangan lemas. Ya, manusianya. Mudah-mudahan, insya Allah, satu persatu.
siap satu persatu babak demi babak. Yang diamalkan bukan ilmu balik mata, bukan ilmu sihir, yang diamalkan adalah ilmu yang dah pelajari, yang dah tutup. Ya, mohon maaf. Sudah? Kalau sudah, pegang gemboknya, angkat manusianya. Masukkan. Sini Pak. Tadi gantian. Tadi kamu, sekarang dia. Dia keluar, kamu masuk. Tahan. Dosa sedikit. Dosa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Pembuka bunda haimah dalam haluman daun perwakan rumah kumbang. Lembutkan manusianya seperti kabar nenek moyang suhu kami. Datang dengan apa duduk, duduk dengan apa sifat tanah air api aja. Mau masuk sama dia? Tak mau. Sudah digembok, rusak gemboknya. Tarik dulu. Sudah kuat. Sudah. Mana kunci petinya? Tutup kunci petinya. Dayak tutiku sama Amat. Tapi jadi kalau Amat mau pulang, teman Dayak jangan mau pulang ya. Nah, silakan masuk tempat tadi. Bawa saja kunci petinya. Lihat di sana. Hadirat. Acah. Bismillahirrahmanirrahim. Amal di kanan kusir, amal di kiri kusir, amal di depan kusir, amal di belakang kusir. Bukan halus maaf, bukan halus maaf. Adil kata lena, bajurani besurga, besengak kebunata. Arwah panglima angin, arwah panglima angin, arwah panglima kubang, arwah panglima kabupaten, panglima kabupaten, panglima mangkuk merah, panglima dari sudutan, dari sudutan, tanah leher, nenek moyang, nenek datang dengan angkat ujung, turut jenjur bersihkan, turut jenjur cukup, alih untuk begitu. Tak gaya kami lihat untuk kelamunya bergoyang-goyang. Siapa yang punya kelamu? Mungkin anda bergoyang. Apa daya manusia sudah keluar? Gembok sudah rusak, peti sudah hancur. Mungkin ada remonnya, ada rahasianya. Balikan. Tarik ke belakang. Mana tepuk tangan satu kali. Manusianya masih terkurung, gemuk masih utuh, otak masih tetap. Lalu siapa yang goyang? Yang goyang ada. Tiada benda yang mati sih bergoyang. Siapa pada yang menggoyangkannya? Salam asyubang, salam yasubang. Aduh kata anak macura membesar gak bersenak dan ibadah. Di atas gunung tadi. Tidak melihat, jangan dilepotin. Aman ada di sini yang tak punya ilmu hidup karena pernah belajar kebatinan. Teropong, terobos, lihat. Tidak ada rangkulan duta ketidak yang berkena ilmu yang memakan ilmu akal-akalan. Mormat kita itu. Ini dulu main saudara. Yang main bagaimana? Janji. Tadi Bapak lihat manusia, bukan binatang. Daya kecilkan jasadnya, daya kecilkan tubuhnya. Matanya merah, giginya berparing, rupanya panjang. Bentangkan dia punya kain hitam. Nah kalau begitu pada kamu berasal dari mana? Mungkin di sini nang suku Bapak bertanya di dalam hati. Hujan batu pak di kampung Daya. Hujan batu tidak jual kampung halaman Daya. Berkah Sumatera Daya punya agama. Berkah Sumatera sudah pakai baju pakai celana. Kalau ini baju adat istiadat. Nama kampungku Singkada Hulu, Kabupaten Singkada Kalimantan Barat. Cukup jauh. Banyak orang Sumatera di kampung Daya. Banyak yang tidak bisa pulang ke kampung halaman. Mana tahu nanti ada anak Bapak, pemilih Bapak, anak muda mau merantau ke kampung Daya, ke tanah Kalimantan, ke Kalimantan Barat, Sanggau, Sintang, Singkada, Kebulu, Manau, Soklada, Singkada. Jalan-jalan ketemu sama perempuan, ditegur di pojok, dilayu di belakang rumah. Maaf, surat kijuk. Surat kijuk, surat tinggal. Tidak bertujak, jangan bangadu, sebab kenapa? Jangankan sampai ke Sumatera, saudara. Sampai ke bandara saja, periksa dulu anu-anunya. Kalau masih nempel anu-anunya, berarti jago ilmu, saudara. Kemana anu-anunya pada diambil? Disimpan, memang kibar. Melihat benar ujung manusianya, kita rubah ujung manusianya. Dimunculkan. Mana yang pegang kunci peti? Pegang dulu kuncinya, kantongin. Sini. Kantongin kuncinya. Sini. Kamu masuk kotak Dayak, bisa keluar. Hah? Keluar kotaknya. Ada pintu rahasianya. Hah? Minta tolong, coba pecah gemboknya. Tarik. Tarik gemboknya. Yang kuat.
masih kuat? Masih. Coba periksa, kelilingkan. Awas. Masih kuat? Masih rapi? Tembus itu. Tembus itu. Tembus. Allah panglima angin, bangkitkan patah berkata, membuat ilmu sebagai ke alam ingatan. Mana tepuk tangan satu kali? Banyak bermain juga lama-lama. Ini wujud manusianya, patah berkata. Tadi saudara masuk kota raya, betul gak? Mau masuk lagi, biar ketemu, biar ada kawan di dalam, ah? Gak mau, betul, kuncinya masih ada, kantongin. Mulai berubah wujud manusianya, banyak berubah wujud manusia. Kecil jasadnya, kecil tubuhnya, tapi mohon maaf. Mana tahu nanti ada yang kondisi ini, satu ilmu, satu neran, satu pendapatan dengan Dayak, mohon maaf Pak, jangan diganggu. Jangan dikunci-kunci dan buah. Ilmu Bapak untuk Bapak, ilmu Dayak untuk Dayak, tidak ada untuk